رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kerana kita diberi nikmat Islam dan iman, iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kita pertahankan hingga ke hari akhirat insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi ini kali pertama kita mula kuliah di masjid kita ni ya, selepas COVID-19. Selama ni pun kita buat kuliah ringkas saja yang tak ada penontonnya, tak ada pendengarnya, hanya mendengar melalui orang kata media saja. Jadi pada malam ini kita mula ya, mudah-mudahan dengan permulaan ini dapat kita teruskan, dapat kita imarahkan rumah Allah yang indah ini, yang baik ini. Ya. Dan juga kepada semualah yang telah berusaha untuk mengindahkan masjid kita ini. Ya. Jadi mudah-mudahan saya ada lagi penyumbang-penyumbang yang nak bagi ya, daripada Seri Aman Sarawak. Dia kata kenapa dipilih, tak tahulah mungkin apa sebab. Dia kata dia nak menyumbang. Saya kata tapi dia nak masuk dalam bank saya tak boleh, sebab di Seri Aman tu tak ada Maybank. Dia kata yang ada bank bank rakyat, bukan bank rakyat pun tak ada. Yang ada bank apa tu dulu, yang bank apa, Commerce yang sekarang ni jadi bank apa tu, Commerce tu, yang ada itu. Tapi walaupun bagaimanapun dia akan uruskan. Dia kata, saya kata uruskanlah bagaimanapun kan, kalau dah berhajat ya, kita terima aja insyaAllah kan. Jadi alhamdulillah lah ya, jadi proses itu dah berjalan dengan baik insyaAllah. Mungkin kita punya masjid banyak apa orang kata program yang diwawarkan agaknya, yang dapat dalam internet dan sebagainya, dalam Facebook dan sebagainya insyaAllah. Baik, pada malam ni kita sambung sikit kuliah kita berkaitan dengan kitab yang saya baca ni, iaitu kitab Tanbil Ghafilin ya, yang bermaksud supaya kita ni diingatkan supaya jangan sentiasa lalai dan lupa ya. Jadi kadang-kadang kita ni lalai, lupa kan. COVID ni lah kadang-kadang disuruh bawa mask kan, tapi kadang-kadang lupa juga kan, sebab tak jadi kebiasaan lagi. Jadi pada malam ni kita sambung dengan tajuk bacaan kitab kita ini yang berkaitan dengan taubat. Dan kita pun tahu taubat itu maknanya apa. Ya, kita minta doa selalu. Kadang-kadang ada juga dalam doa kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Kalau imam tu dia baca surah ramai ya, dia kata Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang bertaubat, orang yang mensucikan diri daripada dosa. Waja'alni minal mutatahirin, dan jadikan kami ini orang-orang yang sentiasa bersih dalam apa saja pelaksanaan yang kita lakukan. Ya, lebih lagi persoalan-persoalan zahir ni, percakapan kita, akhlak kita dan sebagainya. Dan doa itu sebenarnya kita mohon kepada Allah SWT supaya jadikan hati kita ni orang yang sentiasa nak bertaubat. Ya. Kadang-kadang ada juga orang tu dia rasa nak bertaubat tapi dia tunggu tak jadi. Kan? Jadi kita berdoa tu, mudah-mudahan dengan doa itu ya, Allah menggerakkan hati kita supaya sentiasa bertaubat. Sebab taubat ini maksudnya istilahnya, kalau kita bertaubat, kita buat satu kesilapan, kesalahan dan kita bertaubat, kemudian Allah ampunkan kita, tentu kita rasa tenang. Ketenangan itu yang kita hendak. Ya, selagi kita tak bertaubat, kita rasa tak tenang. Kalau orang yang faham makna taubatlah. Contohnya macam kita kita buat salah dengan mak bapak kita. Ini kita lah manusia, kan? Cuba nak buat misal contoh. Kemudian mak bapak kita marah dengan kita. Ya. Dia murka, dia marah dengan kita. Bila dia marah tu, tahulah keadaan orang marah, kan? Jadi mungkin segala nikmat yang sepatutnya ada, nikmat kita tu ada pada dia, tapi dia akan sekat nikmat itu. Kenapa? Kerana dia marah, kan? Jadi oleh itu, kerana tu, untuk nak ngelakkan dia sebab dengan dia marah, kita minta ampun lah.
Minta ampun kan kita betul? Bertaubat. Ha, kita bertaubat. Minta ampun Allah, minta ampun ayah kerana salah buat silap. Jadi bila dia ampunkan kita, contohnya kalau ayah dia peluk anak ayah yang minta maaf dia kan, hey, kita rasa macam lega, seronok. Ada kau seronok kan bertaubat tu begitulah. Nak digambarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak akan tak terima taubat. Ha, Allah akan terima tak? Terima taubat. Ya, cuma dosa yang kita lakukan ini kadang-kadang ada dosa dalam bentuk yang kita langgar. Ya, macam tak solat. Nah, itu kita macam kita kata minum arak itu yang ditegah kita langgar, berdosa juga. Ada yang berdosa ni yang disuruh kita tak buat, berdosa juga dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi untuk nak mengelakkan ini, maka kita hendaklah mensiasakan, mendirikan, melakukan tu bertaubat, iaitu istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cara bertaubat ni banyaklah dibincangkan. Kita tahu astaghfirullahalazim juga maksudnya tahu taubat, ya. Nabi pun dia bertaubat astaghfirullahalazim banyak kali, sampai 100 kali satu hari ada hadis mengatakan, sampai 70 kali ada hadis mengatakan yang Nabi tu bertaubat. Nabi tak buat salah, Nabi tak berdosa. Tapi Nabi masih nak membersihkan dirinya daripada dosa. Sebab kebersihan itu merasakan ketenangan. Kebersihan jiwa itu merasakan sangat tenang. Ketenangan ini tak boleh dibeli dengan wang ringgit, kan? Ha, jadi itu yang dimaksudkan dengan taubat itu. Jadi kalau kita bertaubat ni maksudnya kita telah menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita telah menuju ke arah untuk etqun minan nar, membebaskan diri kita daripada api neraka. Ya, orang bertaubat itu akan insya-Allah akan bebas daripada api neraka. Tapi mampukah? Yang masalah persoalan bertaubat itu yang kita nak, yang kita laksanakan. Ya. Jadi apa dia taubat itu? Taubat itu maksudnya begitulah. Ya. Kita buat salah, kita bertaubat, astaghfirullahalazim. Suci terus. Ya. Terus minta ampun. Wasari'u ila Allahi ma'firah. Allah kata dalam Quran, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan dosa ni memang tak dapat kita nafikan. Maka sebab itu kita sentiasa kena bertaubat, dan Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi kelonggaran kepada kita umat Muhammad SAW ni supaya ruang masa yang sangat luas untuk bertaubat. Ya, tapi kadang-kadang ada kesempatan yang digunakan bila ruang masa yang luas untuk taubat itu dia tunggu masa sampai masa last minute baru nak taubat. Ya, tapi kadang-kadang tak sempat juga nak bertaubat. Okey, jadi kita bacalah dalam kitab ini pada malam ini, sambung dia yang berkaitan dengan pahaman berkaitan dengan taubat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam riwayat lain, ya, dikatakan membaca ayat, ya, ayat Al-Quran, ya, daripada surah Ali Imran ayat 135 hingga ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum wa dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa man ya'firu dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum ma'firatun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Okay, ini satu daripada nikmat taubat yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Maksudnya, dan mereka yang bila berbuat kekejian atau lazi atau zalim terhadap dirinya sendiri. Ha, kekejian ni buat dosa lah. Ya, ataupun zalim, zalim juga berdosa. Buat silap, buat salah. Langsung ingat kepada Allah. Lalu minta ampun dari dosa mereka. Bila dia buat tu, dia ingat Allah. Maka dia astaghfir. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia ingat. Ya, jadi kita na'uzubillah, kita minta kita jangan ingat. Jangan tak ingat. Ya, kadang-kadang orang buat dosa dia tak ingat. Ya, tak ingat kan. Jadi dia tak bertaubatlah. Ya, jadi kita ingat. Bila kita buat kesilapan kita ingat. Ini yang disebutkan kena ingat kesilapan itu, dan kita akan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan berdoa tadi, doa tadi itu yang menyebabkan mudah-mudahan dengan kita niat ingat itu, maka Allah cepatkan hati kita untuk kita minta ampun dengan Allah SWT. Mengerti benar-benarlah, mengerti benar-benar bahawa tiada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Jadi kita orang yang bertaubat itu dia mesti faham bahawa yang mengampunkan dosa ini ialah Allah, ya, bukan orang lain.
ya, yang mengampunkan dosa. Kecuali dosa antara manusia dengan manusia, itu ada juga sebahagiannya. Dosa dengan manusia ni kita mesti Allah. Kan itu di sana ada hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu maksudnya dengan Allah. Ya, hablum minannas dengan manusia, kena selesaikan dengan manusia. Dan tidak merajalela dalam dosanya. Supaya apa? Supaya kita ni tidak terus membuat dosa. Sedang mereka mengetahui, ya, untuk mereka bersedia pengampunan Tuhan. Ha, sedangkan kita tahu bahawa Allah tu akan mengampunkan kita. Kita tahu, ya, Allah akan mengampunkan kita. Ha, pengampunan Tuhan dan syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Ha, bila Allah ampunkan, kita akan masuk syurga. Syurga tu mengalir dan kekal dalamnya, dan sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beraman. Ha, inilah dikatakan orangnya. Jadi kalau kita faham bahawa taubat itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengampunan itu menyebabkan kita itqun minan nar, jauhkan daripada api neraka, dan di tempat kita dalam syurga. Dalam syurga itu digambarkan air taman yang cantik, yang indah, yang mengalir. Itu yang kita nak sebenarnya, ya. Nah, dan kemudian kita akan kekal dalam tu keadaan yang selama-lamanya, dan sebaik-baik pahala bagi yang beramal. Jadi pahala untuk nak mendapatkan, ya, syurga-syurga ini ialah amal. Ini soal amalan. Orang yang buat dosa, orang yang tak buat dosa kerana dia tak beramal. Macam kita semayang itu, kita beramal, kita dapat pahala daripada semayang itu, maka jaminan kita syurga, kan? Jadi kita tak buat, maka kita akan berdosa. Jadi amalan itu, maknanya amalan ini, sebaik-baik amalan itu adalah amalan, ya, yang menjamin syurga kita, yang menjamin ke syurga kita kepada daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan kesedaran bagi orang yang bertaubat tadi. Jadi mudah-mudahan, ya, kita digulungkan dalam gulungan orang yang sentiasa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, minta Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan jemu kita minta, ya, maka Allah tak jemu, ya, memberikan apa yang kita minta itu, ya. Kadang-kadang kita manusia jemu nak minta, tapi Allah tak jemu nak bagi apa yang dia nak bagi kepada kita. Kita contohlah sirah Nabi, ya, Nabi Yaqub contohnya, ya. Nabi Yaqub, ya, bapa Nabi sama Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim contohnya. Lagi tahu contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, ya, yang mana kita katakan dia berkahwin, ya, tak dapat anak dengan Sarah, kan, tapi dia terus beribadat, terus berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai kita fikirkan umur 90 tahun seorang perempuan ni tak boleh melahirkan anak lagi dah, ya, tapi dengan doa yang istiqamah itu, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat bagi tahu kepada Ibrahim bahawa kamu akan dapat anak, ya, kamu akan dapat seorang anak daripada isteri kamu yang Sarah ini, ya, yang Sarah. Selama ini Sarah tertekan, ya, keadaan dia kerana Siti Hajar melahirkan anak lebih dulu daripada dia, iaitu mak Nabi Allah Ibrahim, kan? Dia tertekan, dia keadaan dia, kalau kita kan begitulah keadaannya. Tapi oleh kerana dia sentiasa berdoa, Nabi Ibrahim pun berdoa juga, kan, dalam keadaan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi, ya, anak kepada Nabi Ibrahim daripada Siti Sarah itu, iaitu Yaqub, tak silap saya, kan? Nama Yaqub, ya, nama Yaqub, ya. Nah, jadi itu keadaan doa, maksudnya kita doa. Itu juga dengan taubat ini kita doa. Kadang-kadang kita susah nak bertaubat, ya, kita buat salah, terlupa kita dengan kesalahan gitu, ya. Dan kesalahan ini maksudnya hak-hak Allah lah, pelaksanaan hak-hak Allah. Kadang-kadang kita semayang, mungkin alhamdulillah kita syukurlah kita tak tinggal hak ini, kan? Alhamdulillah setakat ini istiqamah kita dengan solat kita. Tapi yang lain, yang maksudnya yang lain itu perintahnya sama dengan perintah semayang juga, tapi kita abai. Contohnya kita katakan zakat, kan? Sama. Zaman Nabi Sayyidina Umar, ya, siapa tak bayar zakat dia perang, bunuh, kan? Nah, begitu keadaan dia, kan? Itu juga dalam hal hak-hak yang lain, hak-hak ku anfusakum ahlikum nara. Dalam Al-Quran dia katakan bagi seorang suami hak dia kepada seorang isteri itu wajib, macam semayang juga, kan? Tapi kadang-kadang kita terabai yang ini, kita fokus tentang semayang saja,
Ya, kita tak fokus tentang sembahyang maksudnya. Kita abai tentang hak-hak kita kepada isteri kita, kepada anak kita. Itu juga ibadat. Maksudnya melaksanakan hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri kita juga sebagai ibadat. Kepada anak-anak kita juga sebagai ibadat. Kepada orang di bawah tanggungan kita juga sebagai ibadat adalah wajib. Kepada jiran-jiran kita juga adalah ibadat adalah wajib. Jadi pahaman ini. Kadang-kadang kita tak fikir, oh aku salah kerana berdosa, kerana tak sembahyang aja. Kita fikir yang itu saja, tapi kita tak fikir persoalan wajib yang lain itu yang sama dengan sembahyang juga. Contohnya hak seorang isteri, apa yang patut hak dapat kepada kita, ya, hak pendidikan, hak didikan. Betul tak? Amku amfusakum, ya, anak-anak kita, hak pendidikan, hak makan dia, hak dia, ha? Hak Islamnya. Kadang-kadang anak kita apa tak tutup aurat, contohnya kita katakan, kan? Ha, ni ini berlaku kepada kita keadaan ini. Ya? Ha, jadi ini juga kita kan sebagai dosa yang mana kita sentiasa kena ingat. Bila kita ingat ini, maka kita tak lalai, kita akan sentiasa bertaubat dengan yang kita tertinggal. Mungkin sembahyang kita tak tinggal lah, dia kebiasaan hari kita kan. Tapi yang soal tanggungjawab kita kepada isteri kita, kepada anak kita, kepada jiran kita, ya, kita terabai benda-benda itu. Kepada kawan kita dan sebagainya, hak-hak sebagai seorang kawan kita terabai dalam hal ini, kan? Jadi tidak kita mesti bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan, maka dia kata bila kita buat satu kesilapan dan kita tahu apa kesilapan itu, apa dosa itu, terus kita bertaubat. Jadi sekarang ni masalahnya kita tak faham. Kita tak tahu apa yang kita buat dosa itu. Kita tak tahu, oh tak sembahyang berdosa, itu saja. Kan? Tapi hal yang lain kita tak tahu. Kita menjurukan kepada ibadat saja. Tapi ibadat yang wajib tak? Ibadat yang lain tak juga. Ada juga yang berkaitan dengan ini. Hak-hak kita sebagai seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Kita wajib menyampaikan hak kita. Ya? Kalau kita kata di masjid, hak kita apa dia? Hak masjid kita kan? Bagi jutaan kuasa, apa hak kita? Kan? Ada hak kita. Dia bagi panduan dan sebagainya. Jadi kalau kita buat pelaksanaan itu, itu dikatakan sebahagian daripada. Jadi kadang-kadang yang ini kita terabai. Maka bila kita terabai, kita lupalah nak bertaubat. Kan? Jadi kita, sebab itu dengan ilmu yang mengetahui tentang salah silapnya, ya, hak dan batilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menyebabkan kita boleh bertaubat. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu ayat itu menjelaskan kepada kita. Jadi kesimpulannya, maksudnya orang-orang yang faham tentang taubat ini, maksudnya dia akan sentiasa melakukan taubat, astaghfir, apabila dia buat kesilapan. Ya, dan dia faham apabila dia bertaubat, maka dia telah mensucikan diri dia daripada dosa. Ya, dan bila dia suci daripada dosa, maka dia rasa tenang, rasa tenang sangat, seronok sangat, dan dia faham bahawa janji Allah itu benar. Apa dia? Syurga dan kekal dalamnya. Ini dikatakan. Jadi kita faham yang ini, maka kita tidak akan sunyi daripada untuk melakukan ibadat, iaitu bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, astaghfirullahalazim, 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 selepas sembahyang 3 kali yang biasa kita buat. Okey, lanjutan daripada itu, dalam kitab ini meneruskan Abu Hasan Al-Basri, seorang ulama, Hasan Al-Basri berkata, Nabi SAW bersabda, ketika Allah menurunkan iblis, ia berkata, ini persoalan taubat ini, ya. Allah turunkan iblis, ya. Ya, maksudnya ketika Allah menurunkan iblis, ia berkata, bi'izza tika inni la ufariqu ibnu adam hatta tufariqu ruhuhu jasaduhu faqala ar-rabbu ta'ala wa 'izzati wa 'azamati la a'juba taubata an 'ibadi hatta yughar ghira biha. Demi kemuliaanmu, saya tidak akan melepaskan anak Adam sehingga terpisah dengan ruhnya. Maka dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, saya tidak akan menutup jalan taubat dari hambaku sehingga ruhnya berada di tengkoroknya. Itu hampir mati. Halqum, sampai mati. Jadi dalam persoalan ini, Hasan bin Sumitan, Nabi menyebut, ya, bahawa ketika iblis tu turun, ya, dijadikan, maka iblis tu kata maksudnya demi kemuliaanmu, ya,
saya tidak akan melepaskan anak Adam sehingga terlepas ya, dengan ruhnya. Ya, sehingga maka dijawab oleh Allah. Maksudnya, iblis ini dia maksudnya dia nak hasut anak Adam ni supaya jangan bertaubat, jangan bertaubat lah. Macam dia lah, kan? Macam dia lah. Kalau dia nak bertaubat boleh, kan? Tapi dia tak nak taubat. Dia janji dengan Allah SWT, kan? Dia tak nak taubat, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata, ya, ya, ruang taubat untuk hamba-Ku ini, Allah kata, luas, panjang, sampailah kepada hampir mati, dekat-dekat nak mati, maksudnya sampai dekat halqum, ya, sampai dekat halqum, dekat-dekat nak mati dah tu, masih lagi diberi ruang, ya, ha, itu kepada hambanya yang nak bertaubat. Di sini maksudnya jalan untuk nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu maksudnya kita lah yang menentukan. Ya, kalau kita di akhir hayat kita pun tak nak bertaubat lagi, maka itulah tempatnya, kan? Ha, tapi Allah bagi ruang sampai begitu. Berbeza dengan Bani Israel, dalam kitab Al-Quran menceritakan Bani Israel bila dia buat salah tentang sembahnya apa tu, lembu, ya, sembahnya patung-patung lembu tu, kan? Allah kata, kamu buat salah ni, kamu kena bertaubat, kan? Jadi ada sebahagian daripadanya, tak kisahlah, kau nak taubat, ini iblis punya lah. Ini grup-grup yang iblis punya. Ada grup-grup yang beriman ni juga, tanya macam mana nak taubat? Ha, dia tanya, kan? Macam mana nak taubat? Kan? Jadi Allah kata, kalau kamu nak taubat, kamu kena pergi ke Bukit Tursina, kemudian kamu kena bunuh diri. Ha, itu taubat yang, ha, di kita tak sampai macam itu. Kan? Tak sampai Allah SWT bunuh diri, kan? Tapi taubat bagi orang-orang Yahudi, maksudnya orang-orang Yahudi itu maksudnya begitulah keadaan dia. Maksudnya bunuh dia, dia bersih dia daripada dosa dia, taubat dia, tak ada lagi dah. Ya. Ha, seolah macam dia tak ada apa itu. Maksudnya taubat. Kan maksudnya. Tapi umat Nabi Muhammad tak begitu. Maksudnya sampai ke halqum masih lagi. Maka sebab itu kita masih ruang lagi, bagi ruang kepada umat Nabi Muhammad ni untuk bertaubat hampir nak mati. Ya. Ha. Kalau tak ingat, Muhammad pun sebut Allah, Allah, ingat Allah, kan? Ingat Allah sampai nanti begitu keadaan dia, kan? Okey, itu berkaitan dengan hadis ini disebutkan. Jadi kalau kita tengok dalam ni raya korban nak dekat ni, kan? Itu sembelih lembu, betul, korban dekat, kan? Sembelih lembu, bila lembu tu, bila sembelih tu, kan dia akhir hayat dia nak mati tu, dia bunyi krok, 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 krok tu, kan? Dekat nak mati habis hayat tu, kan? Itu sampai saat itulah. Tak taubat lagi, tak boleh lah, kan? Jadi sebelum itu, tengah sihat ni, tengah boleh semayang ni, maknanya kita katakan astaghfirullah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tak payah kena bayar pun, ya. Orang Kristian nak kena bayar, kan? Pergi gereja nak kena bayar kat padri, kan? Kan kita tak payah bayar. Sebab tu dulu gereja-gereja lu kaya. Kaya, kan? Gereja-gereja lu kaya. Kaya apa? Kerana dapat duit daripada dosa. Siapa manusia tak buat dosa? Kan? Dia bunuh orang, orang dia pergi ke gereja, minta diampunkan, bagi duit belum gereja. Jadi kaya lah keadaannya gitu. Tapi kita bukan begitu. Tak payah kita bayar pun. Hanya kita bertaubat saja mengikut taubat yang diperintahkan kepada kita, ya. Atau dalam Al-Quran dia kata, ya allazina amanu tubu, ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, bertaubat, ya, taubat nasuha. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, membersihkan dosa ni, taubat ini maksudnya bukan itu yang jelaslah kepada kita, ya. Tapi dalam soal-soal beribadat, amal ibadat juga, sebab tu dikata di sini wa ni'ma ajrul amilin, ya, maksudnya sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Pahala itu juga kadang-kadang menghapuskan dosa kita, ya. Pahala itu juga, kita buat pahala kecil-kecil inilah, kita katakan sedekah duit 10 sen 20 sen, buat kerja dekat masjid ni, sapu sampah ke apa ke, mana kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah, tai cicak ke apa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan, itu juga pembersihan diri daripada dosa. Kerana al-hasanatu yuzhibna sayyi'at, kebaikan yang kita buat itu akan menutup segala kejahatan kita. Maka kejahatan itu berbanding dengan pahala kita lah. Kalau pahala kita banyak itu menutupkan kejahatan kita. Itu disebut dalam Al-Quran, al-hasanatu yuzhibna sayyi'at.
Itu antaranya. Jadi maka sebab itu dalam persoalan kita ini, maka selain bertaubat itu maksudnya taubat nasuha ni orang yang maksudnya buat dosa-dosa dosa-dosa besar, kadang-kadang dosa-dosa kecil ini boleh terhapus dengan amal ibadat kita. Ya, dalam Al-Quran juga disebut fastabiqul khairat, dia kata bersegeralah kamu untuk buat kebaikan. Kenapa? Bila bersegera untuk buat kebaikan, maka di kebaikan itu akan ada pahala, dan pahala itu akan menghapuskan dosa kita. Maksudnya dosa-dosa kecil lah di sini dibahaskan oleh ulama, dosa kecil. Okey. Ini hadis ini mempertikaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita. Jadi janganlah tunggu sampai kita nak mati baru kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Baik, seterusnya Al-Qasim meriwayatkan, saya sambung sikit lagi, Al-Qasim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap malaikat yang di kiri. Kita ada malaikat di kanan, malaikat di kiri. Ya, mungkin kiraman ka katibin, ya, malaikat yang qraqib katibin, yang mencatat, kebaikan di sebelah kanan, mencatat keburukan di sebelah kiri, kejahatan di sebelah kiri. Jadi malaikat yang di kanan lebih berkuasa, ya, lebih berkuasa terhadap malaikat yang di kiri. Maka bila seorang berbuat kebaikan, langsung dicatat olehnya 10 hasanah. Seorang tu dia buat kebaikan, waktu dia kata fastabiqul khairat tadi kan dalam Al-Quran, kan? Buat satu kebaikan, maka dia catat 10 kebajikan. Satu 10. Kan? Dan apabila dia berbuat kejahatan, lalu akan ditulis oleh malaikat kiri. Malaikat kiri akan tulis. Ini buat kejahatan, ya, akan tulis. Ya. Diperingatkan oleh malaikat kanan. Tak sepantas malaikat kanan menulis pahala, tapi malaikat kiri ni bila dia nak tulis, maka dihalang oleh malaikat kanan. Ya, diperingatkan oleh malaikat kanan, tahan dulu kira-kira 6 atau 7 jam. Di sini disebut. Tahan dulu, jangan tulis lagi. Ya, mungkin dia niat baru nak buat jahat, tapi tak buat jahat lagi. Mungkin dia, bila dia buat nanti dia bertaubat, kan? Jangan tulis lagi, kan? Maksudnya jangan tulis lagi. Maka bila dia membaca istighfar, daripada isbah minta ampun, tidak dicatat apa-apa. Dia buat, oi, silap, kan? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di sini dijelaskan, kan? Maksudnya astagfir saja, maksudnya tak dicatat apa-apa. Dan jika tidak istighfar lalu dicatat satu kejahatan, sayiat tadi, maka bila dia tak diistighfar, mungkin dia lupa nak istighfar, kalau kita katakan tadi terlupa, kan, nak istighfar tadi, maka dicatat bukan 10, satu sahaja. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ruang-ruang yang Allah bagi kepada kita untuk supaya ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat satu, Allah bagi 10. Buat satu kejahatan, Allah bagi sikit. Jadi kalau kita katakan dia punya ratio tu tinggi, ya. Tinggi. Ratio tu tinggi, kan? 2, 20, 3, 30. Maksudnya, kalau orang yang fastabiqul khairat tu buat baik, kan? Ingat nak buat baik, aja, kan? Berapa jauh dia tinggal, kan? Tapi kalau kita muhasabah diri kita, kita rasa dosa kita banyak daripada kebaikan yang kita buat, walaupun kita dapat 10 tadi. Kita rasa begitu. Kalau jujurlah diri kita, kita kira umur kita lah, daripada kita sampai hitung-hitungkan dengan ilmu yang ada kepada kita lah, maksudnya kita rasa, kita bandingkan kawan kita tu pun, tak boleh juga, kita masih lagi keadaan ni. Jadi ketika itu, bila kesedaran itu timbul, maka tak boleh tebus dosa yang kita lakukan dengan ibadat yang kita buat. Maka ketika itu tentu kita ingat untuk bertaubat. Jalan pintasnya ialah taubat saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cover balik sangat sukar. Nak tinggal sembahyang kita nak cover balik. Oi, berapa kali kita ingat sembahyang tu? Ya, masa kita muda-muda tinggal sembahyang, kita katakan nak kabur baliknya, bolehlah kita qada, kan? Tapi persoalan qada itu sama ada Allah terima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh buat, tapi maksudnya fastabiqul khairat, kita cuba keadaan itu, kita buat juga, dituntut kita buat, kita buatlah, tak ada masalah. Tapi mungkin dengan perbuatan kita itu
masih tak tertebus lagi. Ibadat yang sepatutnya kita buat sekarang ini, tiba-tiba kita tunda pada masa yang lah, masa yang lain. Sedangkan dalam solat pun, kalau orang yang melengah-lengahkan solat pun, maksudnya jaminannya belum tentu syurga. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka wail bagi orang yang solat. Kan solat dia macam mana? Kan? Itulah solat dia mungkin. Jadi itu persoalannya yang kita nak sebut di sini. Maka bila kita ingat hal-hal yang macam ini, tak boleh tebus kita, ya, kita cerita-cerita bodoh kita soal nak sebut, kan. Jadi ketika ini pintas kita ialah dengan taubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu ta'ala. Jadi astaghfirullah banyak-banyak. Ya. Astaghfirullah. Okey, seterusnya Abu Lais berkata, ini sesuai dengan hadis, ha? Orang yang bertaubat, maksudnya hadis yang bermaksud orang yang taubat dari dosa bagaikan yang tidak berdosa. Ini kata maksud hadis, ya. Ini maksudnya kan orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah dia macam tak berdosa. Jadi maksudnya taubat ini membersihkan diri kita daripada dosa, ya. Suci, maksudnya suci, ya, suci daripada dosa, ya? Itu keadaannya. Ini yang kita minta. Tapi kita kena sentiasa melakukan taubat ini dengan tujuan untuk mensucikan diri kita daripada dosa ini. Kata Abu Lais, maksudnya orang, maksud hadis, kita orang yang taubat itu, ya, dari dosa itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Ini kita bertaubat, maka kita tidak berdosa. Astaghfirullah. Maka itu basahkan mulut kita dengan astaghfirullahalazim. Apatah lagi apabila kita ingat kesalahan kita, kita taubat. Ya, kadang-kadang kita tak ingat. Mungkin, oi, dulu aku buat ini, kan? Jadi kita taubat. Kita ingat, kan? Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kita, ya, tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu untuk supaya dapat kita bertaubat. Jangan kita jadi lalai, lupa keadaannya, kan? Dan waktu itu kita berdoa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya Allah jadikan kita ni orang yang sentiasa bertaubat. Janganlah lalai. Okey, seterusnya sikit lagi. Dan di lain riwayat, ya, sesungguhnya seorang hamba jika bertaubat, jika berbuat dosa, tidak segera dicatatkan, dituliskan, sehingga berbuat dosa lagi. Dia buat dosa, belum dicatatkan lagi, sehinggalah dia buat dosa lagi. Kemudian jika berbuat dosa lagi, juga tidak ditulis, sehingga berbuat dosa yang ketiga. Begitu. Ini dihuraikan begitu. Maka jika telah berkumpul 5 dosa, 5 kali buat salah dosa, kita kan, lalu ia berbuat satu hasanah, dia buat satu kebaikan. Satu kebaikan dia buat, ya. Dia buat dosa 5, kemudian dia buat satu kebaikan di sini. Satu hasanah, satu kebaikan, ditulis untuknya 5 hasanah. Maka dia bagi dia 5 hasanah, 5 hasanah. Tadi dia kata buat baik, baik satu hasanah, bagi 10 hasanah. Tapi dia buat dosa ni 5 kali, ya. Kemudian dia buat hasanah sekali, maka terhapus dosanya yang 5 kali itu. Ini dosa kecil maksudnya, ya, bukan dosa besar, kan. Dosa kecil maksudnya doa sayang. Ya, sedang ia 5 dijadikan, sedang yang 5 dijadikan gantinya 5 dosa itu, maka di situ iblis menjerit. Bila buat keadaan begitu, ni dia buat ni, ya, 5 5 5. Tiba-tiba dia buat satu kebaikan. Ya, ketika itu iblis menjerit, bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam? Macam mana aku nak binasakan anak Adam ini, dia kata. Sedang saya telah berusaha untuk menjerumuskan 5 kali. Aku dah bagi 5 kali dia buat kebaikan ni, keburukan ni, kan. Tapi dia buat juga sekali kebaikan. Maksudnya fras dia lah. Tiba-tiba dibatalkan dengan satu hasanah. Maka hilang semua usaha aku ini. Dia gagal untuk, ya, gagal. Maka sebab itu kita sentiasa berdoa untuk supaya sejahat-jahat mana, sebab baik mana dosa yang kita buat, teringatlah. Mudah-mudahan Allah ingatkan kita dengan dosa yang kita buat itu, supaya kita dapat buat satu kebaikan. Ya, buat kebaikan. Kebaikan tu dengan tujuan untuk nak menghapuskan dosa tadi. Maksudnya al-hasanah yuzhibun sayyi'at tadi. Kita buat kebaikan. Ya, kebaikan ni banyaklah. Ha, kalau kita nak kaji kebaikan ni, banyak. Ya, kita duduk dalam majlis ini pun satu kebaikanlah.
kan? Saya bercakap pada tuan-tuan ni walaupun tak sebanyak mana, walaupun tak setinggi mana ilmu kita katakan, tapi dengan tujuan untuk nak mengingatkan diri kita dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita jangan jauh lari dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sebagai satu ibadah. Mungkin tuan-tuan akan sampaikan balik kepada orang lain juga sebagai satu ibadah kebaikan, hasanah kebaikan. Kan? Adik-adik kita tu tengah duk buat aircon sebagainya kata kan. Ha, tu satu hasanah kebaikan. Kan? Ha, tu kan kebaikan maksudnya, kebaikan. Mungkin ada. Ha, jadi Allah tak lupa kepada kita untuk nak menilai kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita ni lupa untuk nak berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat Islam dan iman yang diberikan kepada kita. Okey. Jadi maksudnya di sini iblis gagal. Kan? Iblis gagal. Jadi ingat kita ya. Dan ingat kita nak menjelaskan kepada saya berhenti setakat ini untuk nak mengingatkan kita bahawa untuk menggagalkan iblis ini dalam usahanya untuk nak menyelewengkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin dia merasuk kita, dia buat kita supaya kita ni buat kejahatan dan sebagainya, tapi kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ya kita jadi orang-orang yang sentiasa bertaubat, ya, basahkan mulut kita dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni ibadikassah solehin. Sambung lagi. Dan jadikanlah ni daripada apa yang kita akan lakukan ni ibadat yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebagai penutupnya, saya baca satu paragraf lagi, ya, iaitu Safwan bin As-Sal Al-Muradi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, di sebelah barat ada pintu gerbang besar yang dibuat oleh Allah untuk pintu taubat. Lebarnya sekira-kira 70 atau 40 tahun. Tahap terbuka dan tidak akan ditutup hingga matahari terbit hingga daripada barat. Maksudnya di sini maksudnya taubat juga. Tadi kita kata sampai dekat nak mati. Dan ini juga dikatakan taubat itu diberi ruang sampai matahari terbit di sebelah barat. Ya, sekarang biasa terbit di sebelah timur, jatuh sebelah barat. Ya, jadi yang ini akan terbit di sebelah barat, jatuh sebelah timur. Bagaimana keadaannya? Wallahu alam, kita tak tahulah. Ini disebutkan dalam hadis. Jangan tunggu sampai setakat itulah, sampai setaat itu. Ya, jadi kita kena tunggulah. Paling tidak yang paling dekat ni yang tunggu sampai saat kita nak mati. Sebab nak mati dekat, tak jauh. Ya, hari ini kadang-kadang sihat-sihat ni boleh mati, kan? Tak tentu. Ya, dia dekat, mati dia dekat dengan kita. Ya, ada orang sihat kan? Tapi kejap je dia tengok dah tak ada dah, ya, dah meninggal. Ya. Ada kawan isteri saya baru ni, isteri dia pegawai peribadi Syedan Kasim kat Perlis. Ya, isteri dia lah. Dia nama dia tu kawan isteri saya, ya. Baru ni dia beritahu bahawa dia meninggal. Jatuh bilik air. Ya, sihat tak apa, kan? Jatuh bilik air. Dia meninggal kan. Wallahu a'lam. Ni persoalan-persoalan yang berlaku pada kita.